Inilah video amatir penampakan lumba-lumba yang berhasil direkam oleh warga yang disinyalir berada di Sungai Kualuh, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Video berdurasi kurang lebih 30 detik ini sudah tersebar luas di jejaring media sosial. Dalam video tersebut terlihat beberapa kali lumba-lumba berwarna putih biru ini menampakkan diri dengan cara meloncat ke permukaan. Lumba-lumba air tawar atau pusut adalah spesies mamalia air langka dan unik. Tak heran jika warga sekitar yang tak pernah melihat kejadian ini begitu antusias dan mengabadikannya dengan kamera ponsel. Adanya postingan tersebut kemudian membuat masyarakat heboh, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Mungkin karena ikan lumba-lumba sama ikan pesut itu kan hampir mirip. Jadi kemungkinan besar yang ada di Labuhan itu ikan pesut, yang setahu saya ikan pesut adanya di Kalimantan yang hampir punah. Dilansir dari berbagai sumber, lumba-lumba sungai atau pesut merupakan satu dari beberapa spesies yang hampir punah dari lumba-lumba. Lumba-lumba sungai ini condong berwarna putih, kuning, abu-abu, atau hitam. Pesut tersebut dianggap terancam punah karena jumlah mereka yang terus menurun. Di Indonesia sendiri hanya ada sekitar 70 ekor pesut yang tersisa di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Salamun Nasution dan Hardinal Simare-Mare, Sumo TV.